memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga hari ini Senin 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Juni 2022 Masehi kita bisa hadir dalam acara Ahlusana dan pelepasan santriwan-santriwati Angkatan Kedua SMP Muhammadiyah Imam Syuhada tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum illaila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil al-qur'ana tartila inna sa'ulqi 'alaika qawlan sakila inna nashi'ata al-laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila inna laka fin nahari sab'an tawila. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Smiling,
dalam kesehariannya, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ramah, asik, dan sangat asik diajak untuk mengobrol dan bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Kelima, Ananda Raihan Haidar Gemawan, putra dari Bapak Hestu Yulistio Buwono dan Ibu Sri Sumarni. Bercita-cita menjadi seorang dokter, anaknya kritis, ingin tahunnya tinggi, friendly, dan murah senyum. Keenam, Ananda Muhammad Azanugraha, putra dari Bapak Najib Wahyudin dan Ibu Siti Martama. Easy going student, pembawaan yang santai, friendly adalah ciri khasnya dan bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Ketujuh, Ananda Zufar Fatin, putra dari Bapak Nardi dan Ibu Sularni. Pembawaannya yang sederhana, pendiam dan tidak banyak gaya, serta bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Kedelapan, Ananda Faisal Khalid Firdaus, putra dari Bapak Eko Wahyu Purnomo dan Ibu Nini Sulistiyowati. The spirit of leadership, siswa yang berjiwa pemimpin ini selalu ramah, memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha. Sembilan, Ananda Muhammad Hilal Arifin, putra dari Bapak Agus Arifin dan Ibu Mayasari Ahsan. Siswa yang santun dalam berbicara, selalu tampil ceria, semangat, dan bercita-cita ingin menjadi seorang pelaut. 10. Ananda Prana Sanjaya, putra dari Bapak Sularto dan Ibu Fitriyaningsih. Selalu percaya diri, kritikus handal, pintar berargumen dan bernegosiasi, dan berani mengakui kesalahan, serta bercita-cita ingin menjadi seorang abdi negara. Ke-11, Muhammad Pasha Jatmiko, putra dari Bapak Andi Jatmiko dan Ibu Evi Hapsari. The Volley Lovers. Pasha sangat pintar bermain volley. Sikapnya tenang, mudah bergaul, penyabar, dan bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ke-12, Ananda Krishna Santoso, putra dari Bapak Rajesh Kumar Kencan dan Ibu Febi Deviani. Music lovers, siswa yang pandai dalam memainkan alat musik, sikapnya tenang, selalu menjadi pendengar yang baik dan bercita-cita menjadi pebisnis. Ke-13, Ananda Ahmad Raihan Alvaro, putra dari Bapak Abdul Rahim dan Ibu Nurlaila. Gitaris lovers, menyukai otomotif, apa adanya, tekun, optimis, dan bercita-cita menjadi dokter. 14, Ananda Primastino Lukman Hakim Haryanto, putra dari Bapak Haryanto dan Ibu Sumartini. Si anak kooperatif, rendah hati, apa adanya, disiplin, dan bercita-cita menjadi PNS. 15, Ananda Dava Burhanuddin Ahnaf, putra dari Bapak Marjuki dan Ibu Sri Sugiyanti. Pribadinya yang hangat, supel, berjiwa pemimpin, percaya diri, dan bercita-cita menjadi pengusaha. 16,
Ananda Amro Salim Amajid, putra dari Bapak Mukidi dan Ibu Surani. Anaknya rajin serta mempunyai tekad yang kuat dan keinginannya yang tinggi, teguh pendirian dan bercita-cita menjadi pengusaha. 17. Ananda Januari Putri Wijayanti, putri dari Bapak Sugeng Santoso dan Ibu Wiwi Intani. Suka menulis, sangat ambisius, wawasan luas, selalu bersemangat dan bercita-cita menjadi dokter. 18. Ananda Agatha Bergis Izati, putri dari Bapak Ahmad Khalid Al-Ghafari dan Ibu Roida. The higher confidence, siswa yang selalu tampil percaya diri, murah senyum, lemah lembut, dan bersikap tenang dan bercita-cita menjadi arsitek. 19. Ananda Regina Fadila Kendra Dinata Herika, putri dari Bapak Heri Windarto dan Ibu Ika Januariani. Gemar membaca, berani berpendapat, kritis, suka membantu teman, dan bercita-cita menjadi seorang dokter. 20. Ananda Zakia Sarifa, putri dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Sriwi Herti. The friendly girl, ekspresif, rajin, semangat, memiliki kekuatan hafalan yang bagus dan ingin menjadi dokter. 21. Ananda Revansa Saura Saputra, putra dari Bapak Heru Priyo Santoso dan Ibu Ari Rahmawati. Berani menjadi diri sendiri, tidak pilih-pilih teman, humoris, dan bercita-cita menjadi pengusaha. Ananda Muhammad Hanafi, putra dari Bapak Supoyo dan Ibu Khairiatun Farida. Si anak jenaka, mudah bergaul, periang, dan memiliki ingatan hafalan yang kuat serta bercita-cita menjadi insinyur. 23. Ananda Diski Putra, putra dari Bapak Haryanto dan Ibu Dwi Retno Ningsih. Anaknya asyik, percaya diri tinggi, berpendirian teguh, humoris, berani tampil apa adanya, dan bercita-cita menjadi pengusaha. 24. Ananda Bintang Aditya Ivantri, putra dari Bapak Suhadi dan Ibu Tuminem. The funny boy, suka berolahraga, pandai berbicara di depan umum, kritis, pandai bernegosiasi, dan bercita-cita menjadi insinyur. 25. Ananda Hafiz Ananda Al-Faiza, putra dari Bapak Ahmad Khairil Anwar dan Ibu Hartini. Siswa yang tenang, menyukai grafis, ramah, berwibawa, dan disiplin tinggi serta bercita-cita menjadi pebisnis. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kami mohon naik ke atas panggung untuk membagikan materi. Semoga kalian selalu sukses untuk kedepannya. Amin. Tapi pertemuan kita ini mana dong? Saya masih fokus juga. Besar.
Rawi. Kurelakan dirimu pergi. Masihmu, ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Laporan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022 kepada Kepala SMP Muhammadiyah Imam Suwodo, Ustaz Muhammad Nasri Dini MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili segenap asatidah SMP Muhammadiyah Imam Suwodo mengucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya kelas 9 atau sekarang berarti sudah alumni. Anak-anakku semuanya alumni SMP Muhammadiyah Imam Suwodo angkatan yang kedua. Alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan akhir sana. Kalau yang tahun kemarin karena masih masa pandemi tidak bisa terselenggara, alhamdulillah pagi hari dapat diselenggarakan akhir sana dan ini sudah secara langsung. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya kelas 9 yang pagi ini diwisuda. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari SMP Muhammadiyah Imam Suwodo dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Imam Suwodo, Ustaz dan Ustazah, para staf pendidik SMP Imam Suwodo, pada periode angkatan 2 selama putra putri kami pendidikan asuh selama 3 tahun dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan dari Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, sehingga alhamdulillah hari ini putra putri kami menjadi putra yang soleh dan solehah, cerdas dan membawa akhlak yang mulia, dan ternyata alhamdulillah pada nilai-nilai putra putri kami sangat memuaskan bagi wali santri kelas 9 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kami sangat senang dan bersyukur dapat menuntut ilmu dan menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah Imam Suwodo. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan di sekolah ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kami memasuki dunia baru. Kami berharap tali silaturahmi ini akan tetap saling terjaga baik kepada ustaz, ustazah, karyawan dan teman-teman. Semoga SMP Muhammadiyah Imam Suwodo terus maju dan mungkin lebih banyak prestasi sendiri. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapkanlah hati dan pikiran kakak dalam kejujuran dan kebenaran.
saya, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Teriring doa untukmu, semoga setelah lulus dari sekolah ini, kakak-kakak dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama hidup di bangsa sekolah ini dengan baik. Dan semoga kakak-kakak terus mau berprestasi gemila. Amin. Selamat jalan, Kak. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat kami sampaikan. Sehingga anak-anak sekalian, kami atas nama di Desmond mengucapkan selamat pada santriwan santriwati yang saat ini telah dengan susah payah akhirnya lulus juga, dan ini dilepas untuk kemudian memasuki jenjang berikutnya, pendidikan menengah tapi tingkat atas. Para murid kelas 9, di mana artinya ini sudah lepas tanggung jawab daripada SMP, dikembalikan ke orang tua, monggo saged nglajengaken dengan kebiasaan di SMP yang begitu disiplin. Mudah-mudahan senantiasa tetap taat beribadah kepada Allah. Saran dari pimpinan cabang, agar anak-anak ini terus menjadi contoh yang baik di masyarakat, karena sekolahnya tidak di SMP yang biasa, tapi SMP plus, artinya dengan sistem full day yang agamanya insya Allah itu jauh dari SMP-SMP yang lain, yaitu mungkin 10-12 jam pelajaran agama itu. Alhamdulillah di SMP yang lain mungkin anak-anak Anda cuma mendapat 2-3 jam pelajaran. Ini alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah hiburan.
Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan penyebutan nama maupun gelar yang salah. Saya kumumau khairan khairan Nuhun wa kolami wa malayas turun Fastabiqul khairan Albiru manit taqo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sini indah.